Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Kali ini kita akan membahas legenda tentang Putri Duyung. Putri Duyung adalah makhluk air yang memiliki tubuh layaknya seorang perempuan dari pinggang sampai kepala. Sedangkan bagian tubuhnya dari pinggang ke bawah menyerupai ikan. Putri Duyung merupakan makhluk mitologi, golongan makhluk separuh manusia separuh hewan. Putri Duyung kerap dikaitkan dengan peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam, dan penenggelaman. Pada tradisi lainnya, atau terkadang dalam tradisi yang sama, Putri Duyung digambarkan memiliki sifat baik dan pemurah, menganugerahkan hadiah, atau jatuh cinta pada manusia. Kisah Putri Duyung muncul dalam cerita rakyat dari berbagai budaya di seluruh dunia, meliputi Timur Dekat, Eropa, Afrika, dan Asia. Kisah pertamanya muncul pada masa Asiria kuno, tentang seorang dewi bernama Atargatis yang mengubah wujudnya menjadi seorang putri duyung lantaran malu telah membunuh kekasihnya tanpa sengaja. Masyarakat Babilonia juga menyembah putri duyung sebagai dewa laut yang dikenal sebagai Ea atau Oannes. Oannes digambarkan sebagai duyung jantan. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai. Siapa saja yang tergoda akan menemui ajalnya. Putri Duyung juga dikaitkan dengan makhluk siren dalam mitologi Yunani. Demikian pula Sirenia, ordo mamalia laut yang terdiri dari duyung dan lembu laut. Beberapa catatan kesaksian perjumpaan dengan putri duyung oleh para pelaut zaman dahulu kemungkinan besar merupakan kekeliruan atas pengamatan wujud mamalia laut tersebut. Christophorus Columbus menyatakan bahwa ia pernah melihat putri duyung saat menjelajah laut Karibia, dan laporan penampakan juga ada pada abad ke-20 dan ke-21 di Kanada, Israel, dan Zimbabwe. Pada tahun 2012, National Ocean Service Amerika Serikat menyatakan bahwa bukti keberadaan Putri Duyung tidak pernah ditemukan. Putri Duyung juga menjadi salah satu objek populer dalam bidang seni dan sastra pada abad modern ini. Contohnya, dalam karya Hans Christian Andersen yang terkenal berjudul The Little Mermaid tahun 1836. Karya sastra tersebut telah berulang kali diadaptasi sebagai opera, lukisan, buku, film, dan komik. Kisah Dewi Atargatis digambarkan sebagai ikan berkepala manusia pada koin Yunani kuno Demetrius III Eucerus.
Cerita Putri Duyung pertama kali ditemukan di Asiria. Cerita itu berkisah tentang Dewi Atargatis, ibu dari Ratu Asiria, Semiramis. Dewi Atargatis jatuh hati pada seorang gembala, kemudian terbunuh olehnya. Menahan malu, ia menceburkan diri ke danau dan berubah menjadi ikan. Namun, air tidak bisa mengubah dirinya sepenuhnya karena kecantikannya sebagai seorang dewi. Akhirnya, hanya separuh tubuhnya yang menjadi ikan, yaitu dari pinggang ke atas berwujud manusia dan dari pinggang ke bawah berwujud ikan. Meskipun dalam penggambaran pada zaman dahulu, Atargatis dilukiskan sebagai ikan berkepala dan bertangan, mirip seperti Dewa Ea dan Babilonia. Bangsa Yunani mengenali Atargatis sebagai Derketo. Legenda Yunani mengisahkan bahwa adik Alexander Agung, Thessalonik, berubah menjadi putri duyung setelah kematiannya dan bergentayangan di laut Aegea. Ia akan selalu menunjukkan satu pertanyaan kepada pelaut pada setiap kapal yang dijumpainya. Ia berkata, "Apakah Alexander masih hidup?" dalam bahasa Yunani. Dan jawaban yang tepat adalah, ia masih hidup dan berkuasa dan menaklukkan dunia dalam bahasa Yunani. Jawaban tersebut akan membuatnya senang, sehingga ia akan membuat perairan menjadi tenang dan menyelamati kapal yang melintas. Jawaban lain akan membuatnya marah, sehingga ia akan mendatangkan badai dan melaknat kapal beserta pelaut di dalamnya. Dalam berbagai negara, lukisan Ningyo atau makhluk mirip duyung dari Jepang, karya Katsushika Hokusai, beberapa makhluk legendaris yang karakternya mirip Putri Duyung juga ditemukan di beberapa negara, seperti Mami Wata dari Afrika Barat dan Tengah, Rusalki atau Rusalka dari Rusia dan Ukraina, Mirow dari Irlandia. Keempatnya adalah Nimp Air. Cerita rakyat Eropa juga mengenal makhluk yang wujudnya menyerupai putri duyung disebut Melusine, berwujud wanita dari kepala sampai pinggang, sedangkan berwujud ikan dari pinggang ke bawah, dengan dua ekor yang bercabang atau kadang-kadang seperti ular. Menurut cerita rakyat Jepang, jika manusia memakan daging putri duyung, maka akan memperoleh keabadian. Dalam beberapa cerita rakyat di Eropa, putri duyung dapat mengabulkan permohonan. Demikian kisah ini kami sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.